Sinta Aulia Maulidia akhirnya dijenguk langsung oleh Kapolri, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Menurut Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Asep Hendradiana, Kapolri datang ke RS Polri sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kapolri dalam kunjungan sempat berbincang dengan Sinta yang kini dirawat inap di Gedung Anton Sujarwo. Beliau, Kapolri, akan membantu semua upaya pengobatan dan perawatan pada Sinta Aulia, kata Asep saat dikonfirmasi di Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi istri Juliati Sigit Prabowo memenuhi janjinya untuk menemui langsung Sinta Aulia, seorang anak perempuan penderita tumor kaki yang viral di media sosial. Diharapkan setelah mendapat penanganan medis, warga Desa Samaran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dapat sembuh dan meraih cita-citanya menjadi polisi wanita, Polwan.